Kementerian Pendidikan KPM menerima laporan penutupan beberapa buah sekolah termasuk di Selangor dan Pulau Pinang akibat penularan influenza A. Ia susulan pelajar di sekolah-sekolah terlibat didapati positif wabak tersebut. Justru KPM dalam kenyataan medianya mengingatkan pihak sekolah supaya mematuhi garis panduan pengawalan penularan wabak influenza A yang dikeluarkan KPM. Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah kini bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan untuk melakukan pemantauan berterusan di kesemua sekolah terlibat. Warga sekolah yang memiliki tanda-tanda jangkitan perlu diasingkan dan segera dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Ibu bapa turut diminta lebih peka dengan tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya mereka tidak sihat.